Welcome my channel. Okey, yang mana baru datang ke channel ini, selamat datang saya ucapkan. Okey, dah lama kita tak ada update video terbaru. Okey, hari ini kita ada special box untuk Marvel Legend, okey, VHS box. Okey, inilah Wolverine sempena 30 tahun anniversary dia. Okey, ini box bahagian depan dia, korang boleh tengoklah. Dia punya packaging dia. Okey, alright. Ini bahagian kanan dia. Okey, bahagian atas dia, bahagian bawah dia. Okey, yang ni bahagian tepi dia gambar Wolverine. Okey, Marvel Legend. Alright, yang ni bahagian belakang dia, korang boleh tengoklah. Okey, kita dapat Wolverine punya gambar ini, design dia. Okey, sebelum kita unboxing item guys, jangan lupa like, share serta subscribe guys. Okey, korang jangan lupa like serta subscribe, free saja dia punya tu, korang tekan button saja. Alright, tak perlu kena bayar apa-apa pun. Alright, jom guys kita unboxing item. Tengok, kita nak tengok apa yang ada dalam ni. Okay, kita check. Let's go check dulu apa dalam ni ada. Okay. Alright. Kita akan buka box dia lah. Okay. Okay, ini packaging belah dalam dia, korang boleh tengok lah. Okay, macam mana packaging, nice ke tak nice punya packaging, kita tengok. Okay. Ni dia punya, dia punya head dia asingkan. Dia punya packaging dia. Okay, yang ni macam ni packaging dia. Okay, ni manual dia macam biasalah. Manual ni korang boleh tengok lah. Dapat dia punya tu. Sebelum bagi tak ada apa-apa, kotak dalam kosong. Okay. Alright, kita simpan tapi dia punya kotak dia. Okay. Ni dia punya packaging dia dalam dia. Macam ni je dia packing. Korang boleh tengok lah packaging dia dalam dia, apa yang dapat. Okay, yang ni dia punya ni. Okay, ni packaging dia. Plastik saja dia balut. Okay, tu packaging ni dia balut macam ni. Alright, korang boleh tengok ni lah. Okay, dia balut macam ni je. Okay. Nah. Ini satu lagi dia punya tu head dia. Tangan pun tak ada extra saya rasa. Ini okey, tangan dalam ni semua. Ni kepala sampai kepala semua packing dalam ni. Sangat simple guys, macam beli gula-gula saja. Okey. Ini head dia lah. Wolverine head. Okay, dia punya head scrub dia. Right, kau boleh tengok sini. Dia punya scrub dia. Wolverine. Okay. Right, yang ni tangan dia. Extra tangan dia. Kat sini dapat dua pieces lah tangan dia. Sepasang tangan. Okay, korang boleh pegang. Ini gambar Jean dengan Cyclops. Okay. Triangle pack. Dulu keluar triangle pack kan. Okay, cinta tiga segi. Yang ni korang boleh letak kat sini lah. Kalau korang nak pegang dia punya gambar, korang boleh letak sini je. Okay, tangan dia akan pegang macam ni lah. Okay, macam ni pegang tangan dia. Okay, korang boleh tengok lah. Nombor Cyclops dia akan pegang. Nanti kita akan tukar dia punya tangan kat sini. Alright, ini aksesori yang kita dapat lah. Okay, ini plastik dah tak ada apa-apa. Dah boleh buang guys. Ini kotak pun packaging macam ni je. Hampa. Okay. Alright, dia punya ni. Okay, ni pun terbuka badan dia ni. Okay, ni tak strip ni. Okay, ini Wolverine. Okay, design ni korang boleh tengok lah. Wolverine punya design dia ni. Okay, alright. Yang ni korang boleh tengok. Ini Wolverine yang kita dapat. Okay, colour dia. Ada macam brown-brown sikit kat sini. Comic version eh. Dia buat macam comic attraction dia. Okay, colour paint dia ada dua colour lah. Kat sini Wolverine dia memang smart lah. Alright, yang ni kuku dia kali ni dia terus sambung sahaja. Okay, cloud dia ni, kuku panjang ni, besi dia ni. Okay, korang boleh tengok lah sini. Okay, dia terus sambung. Perbanding yang lama punya, kita akan compare yang lama punya lah untuk 3 pack punya. Okay, yang ni 3 pack punya korang boleh tengok. Yang ni yang lama punya dia lekapkan kat sini. Okay, korang boleh tengok sini. Dia orang lekapkan je kat sini. Okay, yang ni dia orang lekapkan. Yang lama dia orang lekapkan kat sini kan, demi kuku dia. Okay,
kuku dia dah ada lekap kan kat sini. Nah, yang ni dia tuan direct. Okey, dia tuan direct dia ni. Dia ni macam shadow cat, right? Tak silap saya, dia macam shadow cat punya design yang baru tu lekap saja. Okey, dia tak mudah tercabut lah. Senang lah. Okey. Alright, ini okey, tercabut pula dia punya pad dia ni. Tak apa-apa nak ngam. Okey, kita pasangkan dia. Alright, dia punya design dia. Korang boleh tengok sini. Okey, yang ni ketinggian dia korang boleh tengok lah. Sama saja. Kalau dia cuma pad dia ni. Okey, yang ni kita punya, dia punya extra head. Okey, kita boleh try buka head dia. Extra dia ni. Masukkan head yang baru ni. Yang dia bagi head baru extra ni. Okay. Alright. Ya, ini ialah Wolverine. Tengah marah. Punya muka. Kita dapat. Okay. Nice. Dia punya paint job dia. Okay. Sini kau boleh tengok lah. Nice paint job dia. Okey, ah ni clear sikit. Kau boleh tengok. Alright. Ni ada lekuk sikit ke muka dia? Ha, okey. Macam band biasalah. Tak ada apa-apa pun dia punya. Cuma color dia dengan head saja. Okey. Dua piece head. Yang ni extra head tadi yang saya buka tadi, kita try buka pasang dekat sini lah. Cun tak? Alright. Okey, memang cun. Okey, kita ada dua Wolverine guys. Dia punya ni, yang 3 pack dengan ni. Alright. Dengan VHS box. Okey, nampak kemas sikit lah dia punya ni. Alright. Okey, dia punya articulation dia kita akan try lah. Check join dia macam biasa. Atas bawah dia punya ni. Okey. Tangan dia boleh angkat, boleh pusing. Double join dia kat sini. Kau boleh tengok. Okey, 360 darjah lah. Macam biasa. Butterfly join. Okey, dia punya join butterfly dia ni samalah dia punya ni. Okey, untuk body dia kau boleh ke depan, untuk ke belakang. Okey, boleh pusing dekat sini. Dia punya kaki dia kerangkang macam biasalah. Alright, dekat sini ah kau boleh buat apa join dia punya bahagian kaki dia ni. Ya, okey, boleh sini, boleh pusing rotation atas bawah. Alright, apa apa sama. Okey, itu creation untuk Mobile Legend. Biasanya semua sama. Okey, ni tangan kau boleh atas, boleh bawah. Okey, macam biasa dia punya tu. Okey, itulah Mobile Legend untuk VHS box. Alright, sempena 30 tahun anniversary. Okey, ini design dia. Okey, saya rasa video kita pun tak ada sampai sini saja. Alright, korang pun dah tengok detail, simple aja, tapi untuk collection memang nice lah. Alright, dia punya sebabkan dia punya head dia ni. Okey. Ini adalah beza ketinggian dia, korang boleh tengok lah. Ketinggian dia sama saja dalam 5.8 inci macam tu. Okey, guys, jangan lupa like, share serta subscribe guys. Alright, jumpa lagi video-video akan datang. Okay, bye-bye.